Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Lahu alhamdu jalla wa ala, wa ala ni'mahi, wa lahu syukru ala sarra'ih, wa lahu sabr ala ma qada min bala'ih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, nabiyuhul mustafa wa rasuluhul mujtaba. Allahumma sallim wa sallim ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazat man ittaqa wa khaba man tagha. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Muslimin muslimat yang dikasihi, Allah berpesan kepada kita untuk terus bertakwa dan takut kepadanya. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih. Marilah kita benar-benar mematuhi dan bertakwa kepada Allah dan takut kepadanya. Marilah kita sentiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah, terutama setelah kita ditempa dan dibentuk oleh Ramadan selama sebulan penuh secara intensif. Semoga Allah sentiasa menjaga ketakwaan kita hingga ajal menjemput kita kelak dan menerima seluruh amal baik kita. Amin ya Rabbal Alamin. Kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal. Syukur kita kepada Allah, baru sahaja kegiatan ibadah selama Ramadan telah membentuk dan telah tuntas kita jalankan. Dan kita berharap semoga amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Taala, dan semoga semuanya menjadi bekalan, menjadi bekalan yang mampu mengurangi kegundahan dan kepenatan hidup kita selama ini. Dan mudah-mudahan dapat kita mengatasi berbagai kegawatan dan masalah hidup yang mendera kita. Semua kita berhadapan dengan masalah hidup, baik mengenai masalah diri kita maupun masalah keluarga, masalah pekerjaan maupun masalah dengan masyarakat. Lebih-lebih lagi kita hidup sekarang ini zaman moden yang banyak tantangan dan cabaran dan godaan, di mana budaya korupsi, dadah, seks bebas, penjajahan budaya, lunturnya jati diri bangsa, rosaknya moral belia dan pemuda-pemuda, dan banyak lagi masalah yang kita hadapi. Dalam konteks rawatan jiwa, Syekh Ali Al-Khawas dalam kitab beliau Ar-Risalah Al-Qushairiyah menganjurkan 5 penyelesaian. Penyelesaian dalam tahap diri, yaitu beliau mengatakan dawa'ul qalbi khamsatu asya, yang mengubat jiwa ini ada 5 perkara. Qira'atul Qur'anul Karim bitadabbur, membaca Al-Qur'an dengan memerhatikan kandungannya, memahami arahannya, wajala'ul wa khala'ul batn, dan juga berpuasa atau ringankan, kosongkan perut kita, wa qiyamul lail, sembahyang malam, wa tadarru' inda sahr, begitu juga berdoa dan tadarru' kepada Allah di waktu sahur, wa mujalasatus salihin, dan mendampingi orang-orang yang baik, orang-orang yang saleh, para alim ulama. Dan kita tahu bahawa paya keladi ini sebenarnya adalah paya ilmu, paya ilmuan, paya budaya Islam, paya perjuangan Islam. Inilah tempat berkembangnya kebangkitan Islam insya-Allah. Sebelum ini kita telah berzikir, munajat dan baca Al-Quran. Telah kita selesai mengerjakannya.
Demi Allah, inilah sumber mata air ketuhanan dan ilahiyah yang mengalirkan keteduhan, ketenangan dan menitiskan embun dingin penyembuh segala penyakit dalam sanubari kita. Ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang menegaskan alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah ala bidzikrillah tatma'innul qulub, dalam surah Ar-Ra'd ayat 28. Hati orang-orang mukmin itu menjadi tenang dengan mengingati Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah sahaja hati menjadi tenang. Allah telah mentakdirkan kita para hadirin hadirat sekalian sebagai makhluk sosial, yakni makhluk yang selalu memerlukan bantuan orang lain sekaligus diperlukan oleh orang lain. Kerana itu Islam mengatur baik, mengatur segala hak dan kewajipan dalam hidup bertetangga dan bermasyarakat. Selaras dengan itu, Islam mengajak kita untuk pandai-pandai memilih teman dan tetangga yang baik agar kita tidak terjerumus dalam pergaulan yang boleh menjauhkan kita daripada Allah Subhanahu wa taala. Islam mengajak kita untuk berkasihan belas, saling bantu membantu satu sama lain dengan sesama mengeluarkan zakat, infak maupun sedekah. Dengan demikian, hubungan kita dengan orang lain, hadirin hadirat sekalian, yang selama ini cenderung dengan nafsu-nafsi, egoistik dan tidak ramah, kembali terjalin dengan penuh mesra dan dimantapkan oleh hubungan yang harmonis dan mesra. Rasulullah bersabda, as-sakhiyyu qaribun minallah, qaribun minan nas, qaribun minal jannah, wa ba'idun minan nar. Hadis riwayat Baihaqi yang menegaskan bahwa orang yang darmawan sangat rapat dan dekat dengan Allah, akrab dengan manusia, dekat dengan syurga dan dijauhkan daripada neraka. Qiyamul Lail pula yang telah kita jalankan, salat tarawih, witir, tahajud dan lain-lain juga ikut berperanan meningkatkan kepekaan rohaniah kita dan mampu menggilap fitrah kita sebagai makhluk Allah. Tugas utama manusia adalah menjadi hamba dan abdi, hamba abdi kepada pencipta. Sekecil apapun perbuatan, kalau itu diperintahkan oleh Allah atau mendatangkan redha Allah, maka itulah keutamaan hidup yang patut kita budayakan. Itulah keutamaan hidup yang patut kita budayakan. Misi seorang Muslim, tujuan hidupnya tak lain adalah ibadah, dan cita-cita hidupnya adalah mencari redha Allah Azza wa Jal. Ramadan juga telah mengistirahatkan kerja-kerja organ biologis kita untuk sementara waktu dengan berpuasa mulai fajar sampai waktu maghrib, agar nafsu kita terbiasa dalam mengendalikan makanan, minuman, hubungan seks yang tidak halal. Keserakahan hidup biasanya bermula dengan keserakahan dalam menikmati tiga perkara yang telah disebutkan tadi. Sikap ini akhirnya akan menjelma menjadi tamak dan haloba dalam politik, dalam harta awam, mengurus harta awam, dalam penyalahgunaan lingkungan atau alam sekitar dan kuasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahilham. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, berkurangnya beban hidup dan tekanan batin selepas menjalani rawatan puasa dan qiyamul lail sebulan penuh akan menjadikan kita semakin sempurna dengan kehadiran Hari Raya Aidilfitri seperti pada hari ini. Perayaan Aidilfitri Lebaran ini sungguh merupakan suatu hiburan yang sangat berharga. Bahkan dia obat percuma untuk menyembuhkan segala derita kita selama ini. Lebaran mampu menyatukan anggota keluarga yang sebelumnya bercerai-berai. Lebaran dapat mengubati kerinduan orang tua kepada anak cucu. Lebaran memberi kesempatan bagi anak untuk mencurahkan baktinya yang terbaik kepada orang tua. Bila saat beliau masih hidup,
maupun setelah meninggalkan dunia ini. Lebaran mengingatkan kita semua pada masa yang lalu yang indah, bersama keluarga di kampung, kelahiran yang sederhana dan bersahaja, sekaligus mengingatkan kembali pengorbanan dan jasa-jasa keluarga yang mengantar kita menjadi insan yang berjaya seperti sekarang ini. Semua ini pasti mendatangkan keberkahan, umur dan kemurahan rezeki sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sarahu an yubsata lahu rizquhu au yunsa'u lahu au yunsa'a lahu fi asarih falyasil rahimah, rawahul Bukhari. Barang siapa yang inginkan rezekinya diluaskan dan umurnya dilanjutkan, maka bersilaturahimlah, mantapkan hubungan silaturahim. Inilah pesanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Saudara-saudara sekalian, demi mengejar kemuliaan Lebaran atau Aidilfitri tersebut, sebahagian saudara kita rela berdesak-desak di dalam kenderaan yang bising dan pengap, sambil membawa tentengan, sambil membawa bekalan beg yang berat. Bagi mereka, keadaan seperti ini tidak menjadi soal. Bahkan risiko perjalanan pun telah siap mereka terima. Harta dapat dicari bila-bila sahaja, tetapi masa dan detik memadu kasih bersama keluarga di hari Lebaran adalah sebuah dambaan dan harapan yang tidak mungkin ditunda maupun diganti. Dengan kehadiran Ramadan dan diikuti oleh Hari Raya Aidilfitri seperti hari ini, kekeringan jiwa dapat disegarkan oleh titisan embun hidayah, embun ilahiyah. Ruang-ruang hampa dalam tubuh jasad kita juga sudah mula terisi, yaitu ruang yang berkaitan dengan sosial, ruang sejarah, ruang spiritual, ruang kejiwaan dan ruang fizikal kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Ramadan yang kita lalui sebelum ini adalah merupakan bulan jihad, bulan di mana kita dilatih agar membasmi kejahatan, menentang hawa nafsu, melawan kezaliman dan ketidakadilan. Bulan kita wajib meningkatkan penglibatan kita untuk menyedarkan rakyat ke arah islah, ke arah reformasi, sehingga pengkhianatan terhadap hak-hak dan harta rakyat dapat ditamatkan, korupsi dan manusia korup dapat diadili dan dapat dinyahkan daripada tampuk kekuasaan. Dengan itu kebenaran akan terserlah, rakyat susah, rakyat marhin dan lemah dapat dibela, maruah umat dapat ditebus dan dinobatkan, harta rakyat dapat diselamatkan, alam yang bersih daripada penipuan dan salah guna kuasa dapat dinikmati oleh semua rakyat, baik Muslim maupun bukan Islam. Dalam hal ini, Islam juga memberi perhatian kepada orang yang bukan Islam. Allah berfirman dalam surah Al-Mumtahanah ayat 8 dan 9, La yanhakumullahu anil ladhina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum antabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kamu daripada berbuat baik dan berlaku adil kepada orang-orang yang tidak memerangi kamu dalam agama, tidak mengeluarkan kamu dari kampung dan negara kamu. Sesungguhnya Allah menyayangi, mengasihi orang-orang yang adil, oleh orang yang berlaku adil. Innama yanhakumullah anil ladhina qatalukum fid din wa akhrajukum min diyarikum وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Apa yang Allah larang, apa yang Allah tegah, ialah
kamu berteman rapat dengan orang-orang yang memerangi kamu dalam agama, yang mengeluarkan kamu dari kampung halaman kamu, bahkan bersekongkol dengan musuh luar untuk mengusir kamu, mengenyahkan kamu dari negara kamu. Itu yang Allah larang. Sesiapa yang menjadikan mereka teman rapat orang-orang seperti itu, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Inilah yang dilarang oleh Allah, yaitu orang-orang kafir yang nak mengeluarkan kita daripada agama kita, yang nak menyahkan kita daripada negara kita. Orang itu kita tak boleh berkawan rapat dengannya. Tapi orang-orang yang boleh menegakkan kebenaran, kebersihan, keadilan, kejujuran, amanah, dan bersama dengan gerakan Islam, orang ini Allah tidak larang untuk kita berbuat baik dan berlaku adil dengan mereka. Islam adalah agama rahmat untuk sekalian alam. Oleh itu kita mesti mempunyai jiwa besar dan kesediaan untuk berdakwah, mengajak mereka agar menerima kebenaran tanpa dikelirukan oleh prasangka dan pandangan yang salah terhadap Islam. Lebih-lebih lagi apabila mereka mula jinak dengan isu keadilan, kebenaran dan kebersihan, maka dan mereka mahu berjuang bersama kumpulan Islam untuk menegakkan kebenaran, keadilan, pentadbiran yang telus dan bersih dengan dan mengembalikan semula kuasa dan kemerdekaan rakyat. Sebab itu kita tidak boleh membiarkan diri kita terperangkap dengan istilah di luar konteksnya yang sebenar, sehingga dengan mudah kita mau menghalalkan darah, meragut nyawa manusia yang sebenarnya mereka adalah objek dan sasaran dakwah kita. Kita beri peluang dia untuk mengenal Islam sehingga akhirnya mereka menerima Islam sebagai satu rahmat bagi Allah sekalian alam. Dengan kerja keras saudara-saudara sekalian, mendedahkan pengkhianatan dan penipuan pihak-pihak tertentu yang berselindung di bawah perjuangan bangsa tetapi menolak hudud dan hukum-hukum agama, hukum Allah khasnya, ya, menempa kemenangan. Dengan cara itu kita akan menempa kemenangan dan kejayaan. Kita dedahkan kepalsuan mereka. Inilah mesej Hari Raya Aidilfitri, hari mengisytiharkan kemenangan, mengatasi kejahatan, mengatasi nafsu dan kesesatan, dan kembali hidup di bawah dasar Islam yang adil, berperi kemanusiaan dan bersifat rahmat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, mari kita bertekad untuk menciptakan suasana ala Ramadan dalam kehidupan seharian kita. Mari kita budayakan qiyamul lail kerana ia adalah senjata yang ampuh untuk kita menghadapi kegawatan hidup. Mari kita amalkan budaya jihad menentang nafsu kejahatan, kezaliman, rasuah, penipuan, pembaziran, kerana memuliai, kerana melalui Ramadan kita telah dilatih untuk berperilaku sedemikian, berperilaku takwa secara berterusan dan istiqamah, bukan dilatih untuk menyokong kejahatan, menobatkan kezaliman, bersekongkol dengan kumpulan jahat dan meneruskan budaya takut serta tunduk kepada para pemimpin yang rasuah, yang khianat kepada amanah Allah dan amanah umat. Allah adalah Tuhan kita, baik waktu siang maupun waktu malam, di sini maupun di sana, dulu maupun nanti, sekarang ya, maupun kemudian, di dalam maupun di luar negara, dalam bulan Ramadan maupun di luar Ramadan. Karenanya kita harus beristiqamah dalam beribadah, dalam berjihad, menentang kepalsuan dan kezaliman. Dalam Al-Quran Allah berjanji, innal ladhina qalu rabbunallah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wala tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Surah Fussilat ayat 30. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhanku adalah Allah, kemudian mereka beristiqamah, maka para malaikat akan turun pada mereka seraya mengatakan, janganlah kalian takut dan sedih, bergembiralah dengan syurga yang telah dijanjikan untuk kalian. Itulah inti hidup yang harus kita pertahankan, agar ketenangan dan kualiti hidup kita menjadi milik kita. Inilah harapan kita sebagai umat Islam. Akhirnya, saudara dan saudari sekalian, kita semua amat berharap semoga Allah
dengan agung keampunannya menjadikan roh dan jiwa kita kembali kepada kemurnian fitrah, kembali suci dan merdeka dari segala dosa serta taat dan seperti saat yang kita dilahirkan ke dunia ini. Kita dilahirkan dalam keadaan bersih. Oleh itu semoga Ramadan telah membersihkan kita daripada segala dosa. Ya Allah, kalau Engkau menghadirkan kami di dunia ini dalam suasana fitrah, ya Allah, kami mohon ketika suatu saat nanti kami pulang ke rahmatullah, maka pulangkanlah kami, ya Allah, pulangkanlah kami dalam keadaan fitrah. Ya Allah, beri kami kesempatan untuk berjumpa dengan Ramadan pada tahun-tahun yang akan datang, agar kami dapat menikmati keindahannya dan dapat menikmati dan meningkatkan amal saleh kami, ya Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fa shalla. Ja'alana Allahu ayyakum minal a'idin wal faizin wa adkhalna wa ayyakum fi ibadihi shalihin wa qur rabbi firham wa anta khairur rahimin wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فيا ايها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى واعلموا ان الله امركم بدا فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحه بقدسه وقال تعالى ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا وشفينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين سيدنا أبو بكر، سيدنا أبو بكر يا الله، سيدنا أبو بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي، وعن كل الصحابة وتابع التابعين ومن تبعهم إلى يوم الدين. علينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. Kaum muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, sempena bulan Syawal yang mulia ini, marilah kita memulakan budaya baru dalam menuntut ilmu pengetahuan. Kini segala-galanya berada di hujung jari. Al-Quran berada dalam bentuk online, hadis dalam bentuk online, kitab-kitab dalam bentuk online, bahkan usrah semuanya online, bahkan mesyuarat boleh secara online. Marilah kita membudayakan suatu rahmat Allah yang memberi kesempatan untuk kita melihat, mendengar, membaca maklumat-maklumat yang dahulunya sangat sukar untuk kita miliki dan baca, untuk kita telaah. Zaman ini zaman serba canggih dan umat Islam telah terdedah dengan berbagai sumber-sumber maklumat yang baik dan tidak baik. Oleh itu marilah kita memilih sumber-sumber yang positif, yang baik. Kita ada web TV, kita ada radio online, kita ada YouTube. Tapi pilihlah yang terbaik untuk kita. Semoga hari raya ini membekalkan kita dengan kecerdasan, dengan kesedaran, dengan keinsafan untuk melakukan perubahan dalam negara kita. Sudah lama kebatilan bercokol, sudah lama para ulama tidak dibenarkan di masjid-masjid penting yang hanya adalah ulama-ulama tiruan,
ulama-ulama yang mengesahkan apa kebatilan yang ada pada mereka. Inilah yang menduduki, yang menempati corong-corong TV, corong-corong radio, corong-corong masjid-masjid yang besar. Tetapi mereka yang betul-betul berjuang ke Islam tertindas, terpinggir. Oleh itu, dalam hari raya ini, mari kita tegakkan nilai-nilai kebenaran, nilai keadilan, nilai kesaksamaan. Kita letakkan para alim ulama itu pada tempatnya. Inilah suatu jihad yang patut kita laksanakan dalam bulan Syawal ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahumma fil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujib ya qadiyal hajat birahmatika ya arhamar.